Pinkan Mambo tak percaya putrinya dilecehkan karena tak ada bukti. Michelle Ashley sebut mami udah lihat. Disebut tidak ada bukti yang membuat Pinkan Mambo tak percaya. Michelle Ashley akhirnya buka suara. Perseteruan Pinkan Mambo dengan sang putri Michelle Ashley masih terus bergulir. Baru-baru ini Pinkan Mambo akhirnya muncul ke publik dengan membuat pernyataan yang seolah tak mempercayai Michelle Ashley. Alih-alih merasa iba atas kejadian yang menimpa buah hatinya, Pinkan Mambo justru membantah semua tudingan yang dilayangkan oleh Michelle. Salah satunya soal alasan Pinkan Mambo tak begitu percaya dengan kejadian tersebut lantaran tak ada bukti. Menanggapi pernyataan tersebut, Michelle berikan bantahannya. Pengakuan itu diungkap Michelle saat jadi bintang tamu di kanal YouTube Dr. Richard Lee. Merasa tak adil telah diperlakukan demikian oleh ibu kandungnya, Michelle mengaku tak mengerti dengan jalan pikiran Pinkan Mambo. Dituding berbohong oleh Pinkan Mambo, Michelle menyebut bahwa kejadian tersebut tak ada keuntungan untuknya. Ya, aku buat apa juga gak bohong, gak ada benefitnya buat aku, terang Michelle. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.